Maka adik-adik semua berbahagia, ini yang Kak Jay ingin titipkan kepada adik semua berbahagia. Pahamilah bahwa tidak mungkin kita bisa sukses sendirian, tidak mungkin kita bisa berhasil sendirian, kecuali ada orang yang merelakan pundaknya, kepalanya diinjak. Kak, siapa yang rela pundaknya diinjak? Kan saya nggak ikut panjat pinang. Benar, adik-adik, ini hanya analogi saja, ini hanya gambaran saja. Adik-adik semua berbahagia, Kak Jay mau nanya kepada kalian semua. Silakan angkat tangan, tidak harus unmute, angkat tangan saja atau boleh raise hand. Siapa di antara kalian yang sayang pada orang tuanya? Masya Allah. Masya Allah. Angkat tangan siapa di antara kalian yang ingin membahagiakan orang tuanya? Angkat tangan. Angkat tangan siapa di antara kalian yang sebelum akhir hayat orang tuanya diberikan senyuman kebahagiaan hingga mengatakan orang tuanya, kalianlah adalah anak yang paling dicintainya, paling dibanggakannya, dan diharapkan untuk bisa menyelamatkan dunia akhiratnya. Angkat tangan siapa yang rindu untuk itu? Masya Allah. Adik-adik semua yang berbahagia, KJ ingin sampaikan kepada kalian. Yuk, kita lihat ada satu video yang ingin KJ tunjukkan pada kalian. Kenapakah kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Kenapa kita harus melakukan kebaikan kepada orang tua kita? Kenapa Kak lisan ini tidak boleh kering untuk terus mendoakan orang tua kita? Karena ada di sumber bahagia, bisa jadi apa yang kau lihat, kebahagiaan yang diberikan kepada kita dari orang tua kita, ternyata ada tersimpan, ada kesedihan, kemudian ada harga diri yang harus dia relakan. Untuk apa? Untuk menebus senyum kita, anaknya yang dia cintai. Yuk kita lihat adik sumber bahagia. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. Jadi ayahnya itu adalah yang paling pintar. The most clever. Yang paling cerdas. The kindest. Paling baik hati. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but. Dan ayahku adalah orang yang hebat, tapi. He lies. Kadang orang tuanya selalu bohong. Kadang orang tua kita He lies about having a job. Orang tua kita bohong tentang pekerjaannya. Saat kita pulang, He lies saat orang tua about pulang, having money. Tersenyum, padahal lelah dia rasakan selama perjalanan bahkan ketika dia melakukan pekerjaan. He lies that he is not tired. Capek, ayo ayah antar, ayo ibu antar. Padahal demi Allah, badannya remuk. He lies that he is not hungry. Orang tua kita kadang menahan lapar. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Ingin menyembunyikan apa yang dia rasakan agar kita anaknya tidak harus ikut memikirkan, tidak harus terbebani, dan mudah-mudahan kita anaknya senantiasa lebih bahagia dibandingkan orang tua atau orang tua kita. Maka ada di sumber bahagia,
dari sini kita jadi tahu alasan kenapa kita harus melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Karena orang tua kita juga memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dia merelakan menahan laparnya untuk melihat kita anaknya kenyang. Kadang ketika kita dalam kondisi sedang tertidur, orang tua kita rela menyelimuti selimutnya dan dia tertidur tanpa selimut untuk melihat kita nyenyak dan tidak kedinginan dengan dua selimut menyelimuti tubuh kita. Orang tua kita yang menggadaikan kebahagiaannya untuk kebahagiaan kita, adik-adik semua yang berbahagia. Maka dari itu Kak J ingin nanya pada kalian semua. Angkat tangan siapa di antara kalian yang sayang pada orang tuanya sekali lagi. Masya Allah. Sekarang Kak J mau nanya lagi. Siapa di antara kalian yang pengen masuk surga bersama orang tuanya? Allahu Akbar. Sekarang Kak J mau nanya. Siapa di antara kalian yang pengen sukses dunia akhirat atas dasar ridho dari orang tuanya? Angkat tangan. Masya Allah. Adik-adik semua berbahagia, KJ ingin sampaikan pada kalian, kalau seandainya kalian ingin membahagiakan orang tuanya, pasti apa yang pengen sukses dunia akhiratnya, maka semuanya angkat tangan. Tapi KJ mau nanya lagi, siapa di antara kalian yang pernah nyakitin hati orang tuanya? Angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan, siapa di antara kita yang pernah membuat orang tua kecewa? Angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan siapa di antara kita yang na'udzubillah mudah-mudahan tidak ada di SDIT Istiqomah ini. Siapa yang pernah ngecewain orang tuanya, kemudian orang tuanya sampai meneteskan air mata, kemudian menangis saking kesalnya kepada kita. Allahu Akbar, ada ternyata di antara kita yang menyakiti orang tuanya sampai orang tuanya menangis. Maka adik-adik semua berbahagia, kalau lah seandainya kita pernah nyakitin hati orang tua kita, bahkan kita pernah ngecewain orang tua kita, sampai-sampai orang tua kita meneteskan air matanya, maka adik-adik semua berbahagia, lalu bagaimana kita mungkin bisa mendapatkan kesuksesan, sedangkan kesuksesan itu adalah hak prerogatif Allah, Allah yang menggenggam segalanya. Maka kalaulah seandainya Allah tidak meridhoi kita, maka tidak akan mungkin kita dapatkan kesuksesan. Kalaulah seandainya Allah tidak mengizinkan kita, maka tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan. Kalaulah seandainya Allah tidak memberikan izin kepada kita, maka sekali lagi adik-adik semua, kita tidak akan mungkin mencapai cita-cita kita. Lalu bagaimana biar Allah ridho? Bagaimana biar Allah mengizinkan apapun yang kita inginkan terjadi? Bagaimana biar Allah benar-benar memperkenankan setiap cita-cita kita terkabul? Maka adik-adik semua berbahagia, jadikanlah orang tua kita meridhoi kita. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ridhollahu fi ridho walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua dan marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Maka adik-adik semua berbahagia, kalaulah seandainya engkau ingin Allah itu ridho kepada kita, kalaulah seandainya engkau ingin Allah itu memberikan hantaran kepada cita-cita kita agar tercapai, maka adik-adik berbahagia, jangan terlalu jauh-jauh. Cukup saja kita membahagiakan orang tua kita. Cukup saja kita tidak membuat orang tua kita marah, membuat orang tua kita kecewa, membuat orang tua kita kesal. Maka cukup itu membuat menjadi jalan Allah ridho kepada kita dan Allah akan hantarkan semua keinginan kita. Adik-adik semua berbahagia, yuk kita akan bahas. Kenapa Kak? Sekali lagi, di antara kita adik-adik berbahagia, lahir ini gak punya apa-apa. Sekali lagi kita lahir gak bawa apa-apa. Bahkan ada risma berbahagia, kita ini berbicara, berjalan. Kemudian juga semuanya yang kita lakukan ini adalah diajarkan oleh orang tua kita. Bahkan ada risma berbahagia, ketika adik-adik tahu hari ini bagaimana berpuasa, tahu bagaimana kita melaksanakan sholat, tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain, tidak bukan, orang tua kita lah yang mengajarkan semua ini. Kita yang diajarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang Allah. Oh kak, orang tua saya gak ngajarin ngaji sama saya. Bukankah engkau dihantarkan ke tempat mengaji? Bukankah engkau dihantarkan ke sekolah istiqomah ini? Agar engkau mendapatkan pengajaran sehingga engkau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, lalu siapa yang menghantarkan engkau ke sekolah itu? Dia adalah orang tuamu. Orang tua kita lah yang menghantarkan kita ke sekolah ini sehingga kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertanyaannya, meskipun boleh jadi dia nggak pernah mengajarkan ngaji pada kita, nggak pernah langsung mengajarkan baca Al-Quran kepada kita, nggak langsung mengajarkan Allah terhadap kita, dia tahu kelemahannya, maka ia hantarkan kita ke tempat yang menjadikan jalan kita kenal Allah. Dia tahu dia kekurangan dia, kemudian tapi dia orang tua kita menghantarkan ke istiqomah ini agar kita mengenal bagaimana baca Al-Quran dengan baik dan benar, mengenal Rasulullah, mengenal Allah. Maka adik berbahagia ketika kita berada di sekolah ini, ini adalah sebuah pertanda bahwa orang tua kita sudah bertanggung jawab meskipun dalam keterbatasan, maka ia tidak putus arah harapan, tidak putus arang, maka ia hantarkan ke tempat yang terbaik menurut ia, kemudian dihantarkanlah ke tempat yang terbaik ini agar kita juga mengenal Allah. Adik berbahagia, orang tua kita lah yang pertama menghantarkan kita ke sekolah. Bukankah kita ingat dulu sebelum kita SD, kita masuk TK atau bahkan PAUD, kita diantarkan oleh orang tua kita, kita gak mau diantarkan oleh yang lain kecuali oleh orang tua kita. Bahkan diantara kita ada yang benar-benar lebih ekstrim, bahkan tidak hanya diantarkan, kita tidak mau sekolah kalau seandainya orang tua kita tidak menunggui kita di sekolah sampai selesai pelajaran. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, ada orang tuanya yang harus masuk di dalam kelasnya untuk nemanin dia sekolah. Dan dia orang tua kita menjadi murid paling senior di kelas kita. Apakah orang tua kita gak malu? Demi Allah malu. Tapi orang tua kita malunya tidak lebih besar daripada keinginan dia ingin melihat anaknya lebih sukses daripada dirinya. Maka rasa malu itu pun ditahan oleh orang tua kita. Dia tunggu, dia tengok kanan kiri, dilihatin oleh teman-teman kita. Masya Allah, kenapa kok dia ditungguin sama ibu bapaknya? Kenapa kok dia ditungguin sama ibunya? Orang tua kita pun sama, dalam hatinya sedih ingin kita mandiri saat itu. Tapi lagi-lagi orang tua kita bijaksana, merelakan harga dirinya dikesampingkan untuk melihat harga diri kita diangkat derajatnya agar kita jauh lebih baik ke depannya. Adik-adik sebenarnya bahagia, kita nih diantar ke sekolah agar kita jauh lebih baik daripada dirinya. Tapi apa yang terjadi? Terkadang ketika kita jauh lebih baik daripada orang tua kita, kita merasa jumawa, kita merasa sombong. Ketika kita lebih tahu tentang handphone kita, orang tua kita nanya tentang bagaimana cara membalas WhatsApp, bagaimana mengirim video, bagaimana mengirim. Kita mentertawakan mereka. Oh, mama yang kayak gitu aja, ya Allah gak bisa sih, gaptek sih. Kata-kata itu seolah-olah biasa kita lontarkan. Demi Allah, ada yang berbahagia, orang tua kita tersakiti, tapi tersenyumlah dia, membungkus kasih sayang, membungkus sakit hatinya dengan senyuman, agar kita juga tidak tersinggung. Lalu bagaimana adik berbahagia ketika kita punya handphone, orang tua kita yang memberikan kepada kita, kemudian kita bisa searching dan sebagainya internetan, orang tua kita yang memberikan biaya kepada kita untuk menyiapkan kuotanya ataupun wifi-nya, tapi ketika orang tua kita bertanya tentang hal sepele, kemudian kita tertawakan, padahal kita tahu karena jalannya dia yang memberikan fasilitas kepada kita. Maka adik-adik berbahagia, ketika engkau mengatakan kau lebih baik daripada orang tuamu, maka sesungguhnya jangan istighfari dari hari ini. Kenapa? Ilmumu tidak akan pernah berkah, adik-adik. Ketika engkau diajarkan istiqomah ini, agar kau bisa menjadi pintar, bukan kau ingin lebih-lebih pintar daripada orang tuamu. Tapi kepintaranmu itu kau pakai untuk bagaimana bisa berbakti kepada orang tuamu. Lalu bagi di antara kita ketika kita sudah dihantar ke sekolah, kemudian kita tahu banyak hal, lalu kemudian orang tua kita memberikan satu nasihat, kemudian kita tidak mendengarnya. Ah, ma, udah tahu yang kayak gitu, ma, saya yang tahu, ma, apa yang saya inginkan. Kita membantah kata-katanya dengan banyak kata-kata yang kita katakan melebihi kata-kata orang tua kita. Maka adik-adik berbahagia, bagaimana mungkin engkau membantah kata-katanya, padahal engkau bisa berkata-kata orang tua kita yang mengajarkannya. Maka adik-adik berbahagia, kalaulah seandainya di antara kalian tadi, Kak Cik tanya, siapa di antara kalian yang pengen membahagiakan orang tuanya, mengangkat tangan. Siapa yang ingin sukses dunia akhiratnya, angkat tangan. Lalu di antara kalian ada yang menyakiti hati orang tuanya, sampai hari ini belum diperbaiki hubungannya, maka segeralah perbaiki. Kenapa? Karena adik-adik berbahagia, ada tiba saatnya kita melihat orang tua kita semakin lama, semakin tua, semakin melemah. Dulu matanya tajam, awas, sekarang harus mulai dibantu pakai kacamata. Dulu telinganya peka, sekarang harus mulai diulang kata-kata kita. Maka kalau seandainya ada orang tua kita yang mengulang, meminta diulang kata-kata kita, jangan kau marah. Sebagai contoh, apa nak tadi?
Ibu, coba ulangi lagi. Kemudian kita marah, tuh kan mama nggak dengar. Kenapa sih mas? Saya itu kan tadi udah ngomong, tapi kenapa mama nggak dengerin? Jadi sebenarnya berbahagia ketika orang tua kita meminta kata-kata kita untuk diulang, maka jangan kau marah. Harusnya kau sedih. Kenapa? Karena ketika orang tua mau meminta diulang kata-katamu, berarti ini adalah sebuah pertanda bahwa orang tuamu tidak akan pernah lama lagi bersama dengan kita. Orang tuamu sudah dikurangi kenikmatan di dunianya. Telinga sudah dikurangi pendengarannya. Mata sudah dikurangi penglihatannya. Bahkan daya ingat pun sudah dikurangi kecerdasannya. Bahkan badannya pun sering sakit-sakitan. Kulit yang dulu kencang sekarang sudah mulai ada keriputan. Bahkan rambutnya yang dulu legam hitam sekarang sudah mulai tumbuh kuban. Maka adik-adik berbahagia, ini adalah sebuah pertanda kita nggak bakal lama lagi bareng semua mereka. Pertanyaannya, ketika mereka sudah tiada nanti, ada tiba saatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu akan merasakan bagaimana kematian. Maka adik-adik berbahagia, kita harus yakini ini. Jangan pernah kita menganggap biasa-biasa saja. Jangan kita melihat bahwa orang tua kita bakal terus selamanya dengan kita. Enggak, adik-adik. Enggak. Orang tua kita bakal ninggalin kita. Orang tua kita tidak akan pernah ada di sisi kita semuanya. Maka adik-adik semua berbahagia ya. Ketika orang tua kita tidak ada, tidak akan pernah sama lagi dengan hari-hari sebelumnya ketika orang tua kita nggak ada. Nggak ada lagi yang cerewet ngingetin kita sholat. Nggak ada yang cerewet ngingetin kita makan dan minum. Nggak ada yang cerewet ngebangunin kita ketika pagi-pagi untuk bersiap untuk sekolah. Nggak ada lagi yang cerewet yang ngingetin kita untuk berbuat baik. Nggak ada lagi yang cerewet ketika kita berantem sama saudara kita. Udah, jangan ribut, udah. Nggak akan ada lagi. Dan yang paling merugikan bagi siapapun orang yang wafat adalah hilang setengah keberkahan hidupnya. Apa itu, Kak? Dia tidak akan mendapatkan lagi doa dari orang tuanya. Yang sepertiga malam, di setiap akhir sholatnya, dia hamparkan sajadah, dia tengadahkan tangannya kepada Allah. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang soleh. Ya Allah, orang tua saya, anak saya sedang belajar, ya Allah, karuniakan kecerdasan, kemudahan dalam ilmunya, ya Allah. Ya Allah, anak saya sedang ujian, ya Allah, karuniakan kemudahan saat mengisinya dan karuniakan kebahagiaan saat mendapatkan hasilnya, ya Allah. Terus lisannya tidak pernah kering untuk mendoakan kita. Dan doa orang tua kepada anaknya, la junnatun, gak ada hijab, bagaikan doa Rasulullah kepada umatnya. Maka adik-adik semua yang berbahagia, ketika mereka sudah tiada, pertanyaannya, maukah kau mempersembahkan yang terbaik selagi mereka masih hidup? Adik-adik semua berbahagia, angkat tangan siapa yang ingin memberikan yang terbaik selagi mereka masih hidup. Angkat tangan. Adik-adik semua berbahagia, dengan cara apakah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Mudah, adik-adik semua. Gampang, adik-adik semua berbahagia. Gimana caranya, Kak? Kadang saya serba salah, Kak. Mau ngelakuin ini, orang tua saya nggak cocok. Mau ngelakuin ini, orang tua saya nggak cocok. Sebenarnya kita nggak harus memikirkan banyak hal, adik-adik, untuk berbuat baik pada orang tua kita. Cukup kita memperhatikan satu hal. Apa yang membuat orang tua kecewa? Apa yang membuat orang tua kita khawatir? Apa yang membuat orang tua kita selalu rewel? Perbaiki itu, maka itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Kalau di antara orang tua kita yang rewel ketika kita ribut dengan adik atau kakak kita, kemudian dia gak pernah merido melihat kita tuh berantem terus, maka perbaiki hubungan kita dengan saudara kita, maka itu cukup membuat orang tua kita bahagia. Ada orang tua kita yang rewel ketika kita bangun subuhnya terlambat, kemudian sholatnya terlambat, kemudian ngajinya terlambat. Perbaiki sholat kita, cukup tepat waktulah sholat kita, berperbanyaklah kita tilawah dan mengaji, maka demi Allah itu sudah cukup membuat orang tua kita bahagia. Ada di antara orang tua kita yang rewel ketika kita berangkat ke sekolah tuh nggak semangat, ayo nak semangat nak, ayo nak, masya Allah, ayo nak cepet nak, maka perbaikilah. Ada risma bagi semangat untuk belajar, berangkat ke sekolah, maka itu membahagiakan orang tuamu. Ada juga orang tuamu yang boleh jadi rewel gara-gara ngelihat kita main handphone terus, gadget terus. Ya Allah, nah dari tadi main handphone terus, kan kamu bisa belajarnya kapan? Simpanlah handphone sesekali, ada risma bagi bikin jadwal tentu, yang tertentu baru bikin 1 jam atau 2 jam, tapi itu 1 hari itu. Sisanya kita simpan handphone kita, demi Allah itu akan membahagiakan orang tua kita. Maka adik-adik semua bahagia, ingin membahagiakan orang tua kita gampang.
hanya lihat satu hal, apa yang membuat orang tua kita kecewa, apa yang membuat orang tua kita rewel, apa yang membuat orang tua kita khawatir, perbaiki itu cukup membuat kita bahagia, orang tua kita bahagia. Maka di semua bahagia kita lanjutkan, maka yuk kita sama-sama lihat betapa ketika seorang dia benar-benar memberikan yang terbaik kepada orang tuanya, hatta sampai orang tuanya sudah wafat, maka ada adab-adab untuk kita memberikan yang terbaik untuk orang tuanya kita. Yang pertama mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Yang kedua kita beramal saleh untuk atas nama orang tua kita. Yang ketiganya adalah kita melanjutkan apapun yang dilakukan oleh orang tua kita. Menyambung silaturahim dengan saudara-saudara orang tua kita. Maka itu adalah adab kita. Lalu bagaimanakah adab kita kepada orang tua kita yang masih hidup? Maka adik semua bahagia, merendah dan mengalah itu adalah adab kita untuk orang tua kita yang masih hidup. Adik semua bahagia, kaji satu kesatukan satu kisah yang namanya Uwais Al-Qarni. Adik semua bahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit, kulit tubuhnya ada putih-putihnya. Jika kamu bertemu dengannya, perintahkanlah kepadanya untuk memintakan ampun dari setiap dosa-dosa yang kalian lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sabda Nabi kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, kenapa seorang Umar bin Khattab yang bernama Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintakan untuk minta ampun kepada Allah, dan itu dimintakan kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakannya. Begitupunlah Ali. Ali adalah as-sabiqul awalun, salah satu orang dari empat yang menjadi masuk Islam di awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sepupunya Nabi, anak dari Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang ketika Ali bin Abi Thalib usianya 8 tahun dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, dan hidupnya bersama dengan Rasulullah dan ilmunya banyak. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memintakan doa kepada Uwais Al-Qarni untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa kedua orang hebat ini? Adik-adik semua bahagia, tiada lain tiada bukan karena Uwais Al-Qarni punya amalan istimewa, yakni dia sangat sayang kepada ibunya. Suatu ketika ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," minta ibunya kepada Uwais. Lalu Uwais Al-Qarni terkejut. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasa menggunakan unta dan banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan bagaimana jalan keluarnya. Kemudian dibelilah seekor anak lembu, adik-adik. Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Kemudian setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais Al-Qarni kemudian dikata-katai sama orang-orang di sekitarnya, "Uwais sudah gila, Uwais sudah gila, Uwais Al-Qarni gila." Kata orang-orang, "Ya memang kelakuan Uwais Al-Qarni seolah-olah sungguh aneh, dan bahkan orang mengatakan Uwais Al-Qarni gila." Tapi tidak pernah ada hari yang terlewat dari Uwais Al-Qarni untuk dia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga pelukan Uwais pun harus lebih besar. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan adik-adik semua bahagia berlalu, sampailah musim haji, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga badan Uwais semakin kuat, dia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah kalian bahwa semuanya orang-orang mengetahui bahwa ternyata maksud Uwais Al-Qarni menggendong lembu itu adalah untuk latihan menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah, adik-adik. Alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya, ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibundanya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah," kata Uwais Al-Qarni, "bagaimana? Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," kata Uwais. Lalu ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" kata ibunya heran. Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga."
Cukup ridho ibu yang akan membawaku ke surga, kata Wes. Maka itulah adik-adik semua berbahagia, Wes yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia kepada Wes. Maka Wes yang tadinya sopak, kemudian penyakit belang kulitnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disembuhkan. Hanya disisakan di betisnya saja satu titik, satu bintik apa putih, agar Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengenalinya. Maka benarlah ketika musim haji itu, maka dari rombongan Yaman ditanya oleh Umar dan juga Abu Ali bin Abi Thalib, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Kemudian ada. Apakah kamu dari Qarn? Benar, ada. Kemudian apakah engkau dari Yaman? Benar. Apakah kau punya ibu dan membawa ibu? Benar. Lalu kemudian Abu Bakar meminta kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar aku memintakan, meminta kepada kamu agar engkau memintakan ampun atas dosa-dosaku, agar Allah ampuni dosa-dosaku. Maka Uwais Al-Qarni pun mohon ampun dan diampunilah semua dosa-dosa Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Thalib. Adik-adik semuanya berbahagia. Uwais Al-Qarni tidak pernah terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Tidak pernah dicintai di bumi, tapi dia dicintai oleh penduduk langit. Karena apa? Karena satu amalan, yakni orang Uwais Al-Qarni punya amalan mencintai ibunya. Adik-adik semuanya berbahagia. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencintai orang tua kita seperti Uwais Al-Qarni? Sudahkah kita mencintai orang tua kita seperti halnya Uwais Al-Qarni mencintai ibunya? Sudahkah kita berkorban seperti halnya Uwais Al-Qarni berkorban untuk ibunya? Sudahkah kita sanggup mempersiapkan 8 bulan lamanya untuk mempersiapkan ibu kita digendong dari Yaman menuju ke Mekah? Dan itu perjalanannya cukup jauh. Kakinya melepuh, badannya penuh dengan nanah. Kenapa? Karena tergesek-gesek oleh paha ibunya yang selama ini digendong oleh dirinya. Kemudian selama tawaf dia gendong 7 kali putaran. Kemudian sa'i lari-lari kecil dia gendong ibunya. Sampai tahalul, sampai kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian di Mina lempar jumroh. Maka digendonglah ibunya. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya Uwais Al-Qarni kemudian mengulanginya sampai 7 kali, menggendong ibunya dari Yaman untuk melakukan haji 7 kali, dibandingkan dengan jasa orang tuanya kepada Uwais Al-Qarni, maka tidak mungkin bisa dibandingkan. Karena jasa orang tuanya tidak akan pernah bisa dibeli, tidak bisa digantikan oleh seorang anaknya. Robeknya kulit orang tuanya ketika melahirkan anaknya, sakitnya luar biasa, itu tidak mungkin bisa dibalas oleh apapun dari anaknya yang diberikan kepada orang tuanya. Maka ada risma berbahagia. Angkat tangan siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya. Baik, yang mau membahagiakan orang tuanya, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah karuniakan kepada orang tua kita kemudahan dalam segala urusan, keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rizkinya, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Silakan tengadahkan tangannya, tundukkan kepalanya, benamkan wajahnya, kita doakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Wahai Allah yang maha menatap, tetap kami di tempat ini dengan kasih sayangmu. Jangan kau tetap kami dengan kebencian dan kemurkaan karena dosa yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan dosa yang kami lakukan menjadi penghalang doa kami diijabah. Jangan kau jadikan setiap kedurhakaan kami kepada orang tua kami menjadi penghalang hidayah-Mu datang untuk kami. Dan jangan jadikan, ya Allah, setiap kedurhakaan kepada-Mu yang belum kami taubati menjadi penghalang pertolongan-Mu datang untuk setiap kesulitan kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ampuni sebanyak apapun dosa kami, sehina apapun masa lalu kami, sekelam apapun jalan kehidupan kami, ampuni dari dosa yang kami lakukan saat ramai-ramai ataupun saat sendirian waktu itu, ya Allah. Ampuni dari dosa yang kami lakukan terus-menerus dan berulang-ulang, padahal kami tahu itu adalah dosa. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan orang tua kami. Karuniakan keridhaan untuk orang tua kami. Bahagiakan sampai akhir hayatnya, ya Allah. Sempurnakan kekurangannya dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Agar kalau seandainya dan nanti suatu waktu wafat meninggalkan kami semua,
Engkau telah berikan keriduan kepadanya, diampuni seluruh dosanya, dan setiap amanahnya telah tertunaikan, ya Allah. Dan setiap hutang-hutangnya telah Engkau bayarkan dengan kemampuannya, ya Allah. Allah ya Karim, ya Penyembah Sa'idin, kami mohon kepadamu, jangan Kau matikan dulu orang tua kami sebelum kami bisa berterima kasih kepada orang tua kami atas apapun pengorbanan yang diberikan untuk kami anaknya, ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan kami di dunia dulu sebelum kami bisa minta maaf atas apapun yang pernah kami perbuat, yang pernah menyakiti hati orang tua kami, yang pernah mengecewakan orang tua kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan jadikan kami mereka sedih, kami bisa membahagiakan sampai akhir hayat, ya Allah. Allah ya Karim, ya Mujibah Sa'irin, kami di dunia ini berkumpul, ya Allah, sempurna dan sempurnakan kembali, ya Allah. Kami berkumpul di surga-Mu, menjadi jalan kami bisa membahagiakan orang tua kami. Kau mampukan kami, ya Allah. Kalaulah orang tua kami menyukai dan mencintai orang-orang yang soleh, jadikan kami menjadi orang yang soleh, ya Allah, yang senantiasa taat kepada-Mu dan tidak pernah kering lisannya mendoakan orang tua kami. Ya Allah, kalaulah seandainya orang tua kami bahagia dengan kami berprestasi di sekolah, maka ya Allah, mampukan kami bisa berprestasi di sekolah. Ya Allah, kalaulah orang tua kami bisa bahagia di dunia dan di akhirat dengan kami menghafal Quran, maka ya Allah, titipkanlah Al-Quran untuk kami bisa menyelamatkan orang-orang yang kami cintai di dunia dan di akhirat. Allah ya Karim, jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang menjadi jalan kami hatinya lembut, pikirannya bening, sehingga kami mudah untuk mencintai orang tua kami dan mudah untuk melakukan apapun demi cinta kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Bukankah siapapun yang berdoa ketika dia berpuasa sampai berbuka, Engkau tidak akan pernah sia-siakan. Bukankah ini adalah bulan Ramadan, ya Allah? Syahrul Ramadan, syahrul siam, syahrul doa. Bukankah ini adalah Ramadan, bulannya puasa, bulannya berdoa, ya Allah? Maka ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Antarkanlah setiap permohonan kami, ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qur'an qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa wahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawfikillahumma rabbi tataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhwa syrah suduruha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli 'alaika wahiha bima'rifatik wa amitsha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai Allah, siapapun di antara orang tua kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburnya, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Tempatkan di tempat orang-orang yang telah beriman di dalamnya. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sempurnakanlah kekurangan ibadahnya dengan rahmat, agar dia mendapatkan keselamatan ketika yaumil di barzah, dapat keselamatan yaumil hisab, dapat keselamatan yaumil mizan, dan selamat juga di siratal mustaqim, hingga selamat sampai syurga-Mu nanti, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik semua yang berbahagia, mudah-mudahan ini yang bisa KJ sampaikan untuk kalian semua menjadi jalan betapa kalian melakukan apa, betapa kalian tidak akan mungkin bisa sukses kecuali kalian bisa menyukseskan, bahagiakan, sukses membahagiakan orang tua kalian. KJ ulangi, kau tidak akan mungkin bisa sukses kecuali kau setelah sukses membahagiakan orang tuamu, membuat bangga orang tua memiliki anak seperti dirimu. Maka ada risma bahagia, sekali lagi, membuat orang tua bahagia gampang. Fokusnya adalah silakan lihat apa yang membuat orang tuamu kecewa, apa yang membuat orang tuamu khawatir, apa yang membuat orang tuamu rewel, perbaiki itu, maka insya Allah itu akan bisa membahagiakan orang tuamu. Maka adik berbahagia, apapun yang telah kita lakukan hari ini kepada orang tua kita, bahkan Uwais Al-Qarni yang sudah menggendong orang tuanya dari Yaman menuju ke Mekah yang perjalanannya tidak mudah, perlu melewati bukit terjal, kemudian perjalanan berbatu, bahkan panas terik. Tapi Uwais Al-Qarni bertahan, bahkan kakinya sampai melepuh,
digendong orang tuanya ketika tawaf, pergi digendong orang tuanya saat sa'i, digendong orang tuanya saat jumroh, digendong orang tuanya berhari-hari di Mekah sampai kembali lagi menuju ke Yaman. Hadis berbagai, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Mus Al-Qarni mengulangi lagi sampai 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali, demi Allah, tidak akan mungkin Mus Al-Qarni bisa membalas jasa orang tuanya untuk ketika hamil 9 bulan lamanya, melahirkan Mus Al-Qarni, bahkan membesarkan Mus Al-Qarni sampai menjadi besar. Begitupun dengan kita adik-adik. Maka meskipun yang sederhana ini tidak bisa membalas jasa orang tua kita, setidaknya kita bisa membahagiakan orang tua kita, hingga orang tua kita ridho, dan keridhaan orang tua kita bisa menghantarkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang barokah. Dan ingat hadis berbahagia, siapapun yang berpuasa, man shoma Ramadan iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa atas dasar iman, kemudian harap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tapi ada pengecualian dua yang tidak diampuni. Yang pertama, meskipun kita punya amalan puasa tapi menghapus dosa-dosa kita, tapi dua dosa ini tidak akan diampuni dengan puasa kita. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Yang keduanya adalah menyakiti orang lain, termasuk menyakiti orang tua. Orang tua kita belum memaafkan kita, meskipun kita berpuasa mendapatkan lailatul qadar, Allah masih belum ampuni kita. Sampai kita selesai memohon ampun, mohon maaf kepada orang tua kita, hingga orang tua kita ridho. Adik-adik semuanya bahagia, yang bisa Kak Aja sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.